Bertempat di ruang seminar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah, puluhan siswa mengikuti pelepasan wisuda gelombang 3 di FKI UMS. Dalam pelepasan wisuda ini, puluhan mahasiswa diberi bekal dan motivasi dari dosen, dekan, hingga alumni. Bertempat di ruang seminar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, puluhan mahasiswa FKI mengikuti acara pelepasan wisuda. Pelepasan wisuda ini merupakan pembekalan bagi mahasiswa yang lulus. Dekan FKI Nurgiatna mengungkapkan, pelepasan wisuda ini merupakan salah satu cara untuk melepas alumni, di mana dulunya mereka datang dengan disambut. Setelah mereka lulus pun, maka fakultas juga dapat mengetahui dan berbagi memberikan kesan-kesan terhadap mereka. Ini kita ingin memberikan bekal kepada mereka, artinya dari fakultas melepas mereka. Dan ketika datang mereka disambut, maka ketika mereka lulus, kami harapkan fakultas juga mengetahui dan melepaskan mereka dan memberikan pesan-pesan kepada mereka. Jadi lebih mudah pesan-pesan kepada mereka bahwa mereka itu bagian dari keluarga kita dan mendoakan dan mengharapkan agar mereka sukses di dalam berkarir dan berkarya di mana pun mereka berada. Dan setelah mereka kemanapun, itu masih kita anggap sebagai keluarga kita. Sekali-sekali mungkin kita akan hubungi, kita akan kumpulkan untuk menjalin silaturahminya. Dengan adanya pelepasan wisuda ini, Nurgiatna menambahkan alumni mahasiswa FKI UMS mendoakan agar berkarir dimanapun mereka dapat sukses, baik sukses di dunia maupun akhirat. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.